Assalamualaikum Pak Jayadi, Rahayu. Waalaikumsalam, Alenta Sila, Rahayu. Pak Jayadi, ya, hasil dari eksavasi mulai pertama sampai terakhir, apa saja yang ditemukan Pak? Alhamdulillah, eksavasi dari tim BPCB di situs Bandekong menemukan dua arca. Sekarang diamankan di hanya Bapak Kepala Desa. Arca apa aja Pak? Saya lupa namanya. Oh. Saya lupa namanya. Lupa ya Pak? Ya, tapi yang bawa Trisula itu adalah Siwa, perwujudan Siwa. Siwa Pak. Ini menurut Pak Jayadi, dari bangunan candi ini, dari versi Pak Jayadi, ini bangunan apa Pak? Ini bangunan suci atau tempat beribadah. Pura, semuanya pura. Pura Pak? Pura umat Hindu atau kalau, Buddha Pak? Kalau melihat dari temuan arca-arca, bisa disebut Hindu Siwa. Apa aja Pak? Benda-benda selain arca atau lainnya, apa aja Pak? Ada gerabah, ada gerabah dan yang tertulis di batu apa penanggal, batu penanggal juga ada dan guci dan uang kayak pun kuno, uang kuno lah. Itu gucinya guci keramik atau guci dari gerabah Pak? Ya ada gerabah dan ada keramik juga. Keramik ya Pak. Itu keramiknya di apa? Dari mana Pak? Dari dinasti Song atau dari mana? Kalau dari dinasti Song apa dinasti enggak berani, belum bisa dipastikan. Pastikan ya. Berarti temuannya untuk selain arca juga gerabah atau tembikar. Ya. Terus dan keramik ya. Ya keramik. Belum bisa disimpulkan saya enggak berani. Bisa, ya. Saya enggak berani lah. Oh ya Pak. Itu kan ada akar Pak ya. Akar-akar apa di belakang itu? Besar-besar itu. Itu kelanjutannya gimana Pak? Diambil atau gimana? Kemungkinan diambil Mas, kemungkinan karena untuk sementara ini biarkan tancap dulu lah karena masih banyak yang belum di apa-apakan. Jadi sementara itu aja. Tapi rencananya diambil lah, dibersihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, sobat YouTube, sobat Narendra, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki dan umur yang barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kali ini saya berada di situs Pandegong di Desa Manganto, Mojowarno, Jombang, Jawa Timur. Karena ini kemarin habis diekskavasi selama 10 hari. Mari kita lihat ya kondisi lapangan sehabis diekskavasi gitu. Ini perjalanannya jalannya agak kecil memang. Oke, monggo. Selamat pelaksanaan ekskavasi di Pandegong yang tidak berkepentingan dilarang masuk pada jam kerja. Oke, saya punya kepentingan ini sobat. Dan saya menginformasikan saja, jadi lokasinya seperti ini ya. Itu tendanya masih ada. Kemarin habis dibuat acara untuk hajatan warga sekitar ya. Oke sobat, ini saya lagi saya tunjukkan lokasi yang sudah diekskavasi kemarin oleh pihak BPCB Jawa Timur ya. Ini saya berada di depannya ya, di depannya.
ini bentuk setelah dieksavasi oleh pihak BPBD Jawa Timur. Ini saya berada di depan ya, depannya pintu masuk. Tadi membentuk candi, diduga bangunan suci umat Hindu. Gitu. Di era Majapahit. Ternyata di Jombang juga banyak bermunculan situs-situs bersejarah, entah itu candi atau yang lainnya gitu ya. Karena Jombang juga termasuk ikut kota Majapahit. Dan saya perlihatkan, saya berada di depan agak ke utara. Saya perlihatkan utara dulu ya, yang sebelah utara. Setelah dieksavasi ini ya. Jadi memang kita nggak boleh masuk ke area ini. Memang sudah aturannya ya. Jadi dikasih rabia seperti ini. Jadi saya hanya bisa mengambil gambar dari luar gitu. Mohon maaf. Karena dilarang masuknya. Cuma satu orang berjauh itu seperti ini ya. Itu batu-batanya ada dua versi ya. Ada keunikan tersendiri. Lihat dari sini. Batu-batanya itu agak lintis-lintis gitu ya. Kalau saya lihat dari situs-situs yang lainnya itu kelihatannya keras. Kalau lihat dari sini ini agak empuk-empuk gitu loh ya. Ini saya berada di sebelah utaranya ya, utara candi ya. Saya lihatnya seperti ini. Ini ada kayu ya, akar kayu besar. Saya perlihatkan lebih jelas lagi ya, seperti ini. Cuma ini eksavasi yang hari ke-10 memang belum selesai. Entah tahap kedua kapan, nggak tahu. Mungkin bulan depan kalau ada dana ini akan diteruskan menggali ini. Karena ini penggaliannya belum selesai ya. Ini penggaliannya belum selesai. Ini saya berada di pojok utara, sebelah timur ya. Kelihatan seperti ini. Nah, ini kalau digali sampai arah ke selatan sana, mungkin kelihatan nampak jelas bentuk dari candi ini. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Dan kita lihat ya. Ini dari pojok sebelah utara. Seperti ini, utara pojok ya. Dan yang ada gubuknya itu adalah makam dari Mbah Nambi. Yang Bapak Alas Desa Dusun Kuasen ini gitu. Coba saya akan tunjukkan bentuk yang belakang ya, belakang candi. Jadi ini memang belum digali karena kendala dana ya, dananya masih kurang gitu loh. Jadi belum berhenti dari di sini. Dari belakangnya seperti ini. Ini rencana pasti ini pohon ini akan ditebang karena mengganggu ya. Ini pohon juwet. Ini pohon juwet ini.
ya nantinya akan ditebang juga ini. Gitu. Ini untuk tahap kedua mungkin ini ya yang digali. Ini saya berada di belakangnya, digali ke sana. Coba saya akan turun. Ini aku semakin. Ya. Nah. Aman mencolot seperti ini ya. Lumayan juga. Jadi ini ya posisi belakang ya. Kemungkinan nanti candi yang tadi ya, yang belakang ini saya berada di selatan. Jadi ada tarikan bola ini. Ini didudukkan mungkin dinding dari candi ini. Ini ya, gitu. Sudah dipetak-petak seperti ini. Itu nanti jelas pohon ini juga motong. Ini pohon kuno. Ini jas potong ini, gitu. Kalau yang sebelah selatan ini terhalang oleh pohon ini ya, jadi belum bisa digali. Itu tadi memang kendalanya dari dana. Apapun tetap dana. Dan di sebelah selatan selatan ini belum sama sekali belum digali, tak ada ekskavasi. Cuma ini sama pihak terkait, ini adalah saluran air ya, saluran air memang benar karena di atas sana digali. Kalau nggak dikasih saluran air, nantinya air akan tergenang di situ, akan mengganggu struktur bata yang ada di situ. Seperti ini. Ini saluran airnya ya. Biar air nanti kalau hujan tidak mengenang di sini. Seperti itu. Ini saya berada di sebelah pojok selatan candi. Seperti itu. Oke ya, sekian dulu dari Narendra Sila. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua.